Kita simak informasi lain, sebuah lomba sepak bola di bawah usia 12 tahun Jumat lalu digelar di Manado. Dalam lomba ini, pemenangnya akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pertandingan di tingkat nasional. Bertempat di lapangan kampus Unsrat Manado, 28 tim sepak bola dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara mengikuti Open Turnamen Football Club dan Liga Muda Usia 12 tahun. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini untuk membina sepak bola usia dini dengan sebaik-baiknya dengan sportivitas yang tinggi, sehingga timbul bibit-bibit muda yang bisa bersaing tingkat ke tim nasional Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panther FC, Bahu Manado, dan Forum Pembina Sekolah Sepak Bola Indonesia, FOPSI Sulut, dibagi dalam dua kategori, yakni usia 10 tahun yang diikuti 12 tim, dan usia 12 tahun diikuti 16 tim. Dengan adanya kompetisi yang baik, kompetisi yang betul-betul dilaksanakan dengan profesional akan melahirkan anak-anak yang nanti bisa berkancah di tingkat nasional dan tentunya lebih lagi ke tingkat internasional. Ada 1-2 anak-anak kita dari Sulawesi Utara ini akan masuk ke timnas.